Hari ini aku datang ke Klinik Utama Pandawa lagi setelah 3 minggu yang lalu aku melakukan rinoplasti di tempat ini. Dan hari ini aku mau datang kontrol untuk mengetahui pasca operasi kondisi hidung aku tuh seperti apa. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya, menurut aku sih sangat memuaskan ya. Dengan harga yang sangat affordable, aku bisa mendapatkan hidung yang aku sukai. Kalau untuk prosesnya durasinya kok nggak terlalu lama, karena mulai dari aku datang konsultasi hingga pengerjaan itu hanya 2 jam aja. Kalau untuk rasa sakitnya sih nggak ada sama sekali, soalnya sebelum pengerjaan dokter anestesi terlebih dahulu. Dan kalau ditanya rasanya sih rasanya hanya seperti dipegang aja hidungnya. Kalau saat setelah tindakan kan anestesinya udah mulai berkurang tuh, ada rasa sedikit nyut-nyut, tapi itu bisa tertangani karena dokter udah memberikan painkiller sebelum aku pulang. Kendalanya sih ada beberapa ya, paling aku kurang nyaman aja saat mau mandi karena aku nggak bisa keramas sendiri kan. Terus yang kedua, saat mau tidur itu nggak bisa bolak-balik seenaknya. Dan yang ketiga paling ya agak rasa aneh aja di area sekitaran hidung karena masih diperban.